Bulan Ramadan biasanya memang identik dengan acara buka bersama. Biasanya acara ini dimanfaatkan untuk kumpul bersama keluarga maupun teman lama. Namun hal berbeda justru dilakukan di salah satu komplek perumahan. Alih-alih buka bersama, mereka justru mengadakan sahur bersama. Salah satunya seperti video yang diunggah akun TikTok @imrisfa. Dalam videonya itu, tampak banyak orang duduk berjajar di jalanan depan rumahnya masing-masing. Bukan buka bersama, warga di sebuah komplek perumahan ini justru menggelar acara sahur bersama. Diketahui video ini terjadi di salah satu komplek perumahan di kota Manado. Tidak memakai piring dan sendok seperti biasanya, warga komplek perumahan ini justru mengambil cara tradisional dengan menggunakan alas daun pisang. Sambil duduk lesehan, mereka pun menikmati makanan yang ada di hadapan masing-masing.